Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat CCTV Jalanan Sembar. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 20 Mei 2022, kita hunting keberangkatan bus Rana Minang tujuan Jakarta Bandung dan sekitarnya. Hari ini kita hunting di terminal TPA Busur, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Masuk lagi dari arah Payakumbu dan Bukit Tinggi, satu unit Palala dengan julukan Senopati E02. Dan NPM V55 dengan julukan Black Sweet. Ini sobat yang kita tunggu-tunggu dari tadi, rombongan pangeran yang kita tunggu-tunggu. Ada 4 unit sobat. Oh, ada 5 full. Ada 5 unit yang hari ini mengadakan roadshow. Lima unit pangeran aman sukses menuju terminal Bare Solo sobat. Masih putih platnya. Jam gadang julukannya, 01.
5 unit bus Pangeran. Masuk terminal Wari Solo. Ngarai si ano. Masuk sobat di terminal Bare Solo, 5 unit bus Pangeran. Lima unit ini tadi dari Bukit Tinggi sobat. Saat ini sedang diparkirkan sobat. Ada 5 unit bus Pangeran PT Pangeran Aman Sukses. Ini Nopin 05. Ngarai si ano. Sobat CCTV jalanan Sumbar, tadi kita dari Busur tadi pagi dan sekarang kita berada di terminal TPA Bare Solo, Kota Solo, Sumatera Barat. Di depan kita ada Palala E02 julukan Senopati dan semua mata tertuju kepada unit barunya, pendatang baru dari Pangeran atau PT Pangeran Aman Sukses. Beginilah sobat suasana di loket bus Pangeran di terminal Bare Solo. Sobat CCTV jalanan Sumbar, inilah dia sobat penampakan dari bus Palala, dari bus Pangeran sobat.
di ujung sana dengan julukan Jam Gadang, Fort Decock, Kelok Sikabu, Labuah Lurui dan Ngarai Sianok sobat. Dan di belakang ada NPM Tuan Muda V66 yang akan berangkat menuju Jabodetabek pada hari ini. Start tadi Payakumbuh sobat, Tuan Muda. Boom boom. Oke, sobat CCTV Jalanan Sumbar, mari sobat kita lihat PO Pangeran ini sobat. Pemain baru untuk lintasan Padang Jakarta. Kita lihat dulu bagian depannya sobat. Ini bagian depannya sobat dari PO Pangeran. Menggunakan karoseri dari Laksana Body Tourista. Sasisnya Mercedes-Benz medium long 917. Platnya masih putih sobat. Untuk warna livery warna merah dengan tulisan Pangeran PT Pangeran Aman Sukses. Siap-siap untuk berangkat sobat Pangeran untuk balik ke Sangka dan selanjutnya akan finish kembali di Bukit Tinggi. Pangeran Aman Sukses. Untuk sekarang ada 5 unit sobat. Pangeran ini akan segera land perdana tujuan Bukit Tinggi, Jakarta, Bandung dan sekitarnya. Menggunakan bus medium dari sasis Mercedes-Benz. Untuk sasis sendiri PO Pangeran ini menggunakan sasis medium dan satu-satunya di Sumatera Barat PO Bos yang menggunakan sasis medium. Sasis medium dari Mercedes-Benz 917. Keren sobat, liverinya itu Jam Gadang. Kebanggaan orang Bukit Tinggi dan Sumatera Barat. Angkat sobat rombongan Pangeran. Oke, sekarang lagi roadshow. Pangeran bakal melanjutkan perjalanannya menuju kota Bukit Tinggi. Pak, nanti Pak. Hati-hati Pak. Hati-hati Pak. Ini 02 Fort Decock.
03. Dan di belakang ada 04 sobat dengan julukan Labu Lurui. Selanjutnya ada 01 dengan julukan Jam Gadang. Merusak frame sih mah. Pangeran Nopin 01 dengan julukan Jam Gadang. Oke, ini ada Jam Gadang 01. Hati-hati, Mak. Hati-hati, Mak. Tarik, Mak John. Dan di belakang 05 dengan julukan Ngarai Siano. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Makan oleh owner dari Pangeran. Kalau bisa kami Bismania itu belum semua karena tahunnya job komjo, termasuk Bismania juga kan. Aku mandi makan tadi sudah di Pangeran 01 itu siapa saja? Untuk 01-nya ya saya sendiri. Siapa? Tagor. Tagor. Iya. Kru nanti belum tahu. Krunya belum. Kita kan cuma ada dua. Tidak pakai kompresor. Tidak pakai kendaraan. Oh, berarti satu member satu dan member dua. Iya. Jadi yang biasa petunjuk sebelah kiri nanti siapa belum ada ya? Tidak ada. Tidak ada ya. Berarti untuk Pangeran 02? 02 itu Pak Jek sama Pak Riki. So, 03? Iya, Pak Riki. Anton sama David. 05 Anton sama On. Berarti enggak pakai ada full driver. Tidak pakai full driver, kita driver dua-duanya. Satu pertanyaan lagi. Kalau mau ngerokok itu bukan itu. Kebetulan untuk bis Pangeran bebas daya satu rokok. Pengemudi pun tidak punya merokok. Merokok cukup waktu istirahat di rumah makan. Jadi kalau setiap berhenti boleh merokok, tapi di luar, pokoknya di luar bis lah. Mantap juga itu. Dan untuk ini apa nanti report biasanya disediakan kayak seragam atau apa nanti? Disediakan seragam, seragam Pangeran. Ada nanti ya. Ada. Wih, penasaran menunggu lem perdananya ini. Mudah-mudahan. Om siapa yang minum kopi ini tadi? Biar penonton tahu ini. Ada lagi pertanyaan-pertanyaan? Enggak ada, Mas. Enggak ada. Kok, Mas?